Salam sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat. Bertemu kita di pembelajaran pada hari ini, saya, Cikgu Yu, cikgu biologi anda pada hari ini. Hari ini, kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan konsep pembiakan pada tumbuhan. Sebelum memulakan pembelajaran hari ini, cikgu ingin meminta murid-murid bersedia dengan pen dan buku nota untuk catatan pembelajaran hari ini. Murid-murid telah bersedia dengan pen dan buku catatan? Terima kasih. Jom kita mulakan. Sekarang, mari kita perhatikan gambar di sebelah ini. Murid-murid kenal? Apakah nama pokok ini? Pokok ini ialah Bryophyllum species ataupun dikenali sebagai pokok setawa. Tahukah murid-murid bagaimana pokok setawa membiak? Ya, betul murid-murid. Pokok setawa membiak secara pembiakan aseks. Melalui pembiakan aseks, pokok setawa dapat menghasilkan anak yang banyak dalam masa yang singkat. Tetapi, anak yang dihasilkan tidak mempunyai variasi. Bagaimana pula dengan pokok ini? Pokok ini ialah pokok bunga raya. Tumbuhan berbunga ataupun angiosperma boleh membiak secara aseks atau seks. Pembiakan seks dalam angiosperma berlaku melalui organ yang unik dikenali sebagai bunga. Hari ini, kita akan fokus kepada pembiakan seks di dalam tumbuhan berbunga. Jom kita sama-sama lihat apakah hasil pembelajaran yang kita akan ketahui melalui pembelajaran hari ini. Pada akhir pembelajaran kita, murid-murid akan mengenal pasti struktur jantan dan betina dalam bunga. Kedua, menghuraikan pembentukan debunga dan pundi embrio. Dan yang terakhir sekali, mengkonsepsikan persenyawaan ganda dua. Oleh itu, kita akan mula dengan organ pembiakan tumbuhan. Apakah organ pembiakan bagi tumbuhan? Daun, bunga ataupun akar? Betul murid-murid, bunga merupakan organ pembiakan tumbuhan. Bunga mempunyai empat bahagian, iaitu sepal, petal, stamen dan pistil atau dikenali sebagai kapel. Stamen merupakan organ pembiakan jantan bunga yang terdiri daripada anther dan filamen. Pistil berada di tengah-tengah bunga, merupakan organ pembiakan betina bagi bunga. Pistil terdiri daripada stigma, stil, ovary dan ovule. Bagaimana kita nak mengingat struktur bunga ini? Mari kita menjalankan satu aktiviti yang dikenali putera-puteri bunga. Kita dapat mengingat struktur bunga dengan menggunakan bahagian pada badan kita. Sekarang, kita mengangkat tangan seperti ini dan berlakon sebagai putera atau puteri bunga. Genggaman tangan kita mewakili anther, manakala tangan kita ialah filamen. Seterusnya, kepala kita ialah stigma. Leher dan badan ini mewakili stil. Akhir sekali, perut mewakili ovary. Pusat kita adalah ovule.
Mari cikgu mengulang sekali lagi. Genggaman tangan kita ialah, ya betul, enter. Tangan kita ialah filament. Kepala ialah stigmal. Ya betul, murid-murid. Bagus sekali, murid-murid. Nampaknya murid-murid dah mulai kuasai struktur bunga ini. Ingat, ulang kaji di rumah struktur-struktur bunga supaya mengukuhkan kefahaman kita. Selepas kita mempelajari berkaitan dengan struktur bunga, sekarang kita akan lihat pula bagaimana pembentukan de bunga, iaitu gamet jantan dalam tumbuhan. Masih murid-murid ingat struktur jantan dalam bunga ialah? Ya, betul. Stamen, iaitu terdiri daripada anther dan filament. Bahagian bunga yang menghasilkan de bunga ialah anther. Setiap anther mempunyai 4 pundi de bunga. Dalam setiap pundi tersebut terdapat beratus-ratus sel induk de bunga ataupun dikenali sebagai sel mikrospora yang bersifat diploid. Sel induk de bunga yang bersifat diploid tadi akan membahagi secara meiosis dan menghasilkan 4 sel yang haploid. Daripada 4 sel ini disebut tetra. Setiap sel ini akan berkembang menjadi butil de bunga. Nukleus dalam butil de bunga akan membahagi secara mitosis dan menghasilkan 2 nukleus, iaitu nukleus penjana dan nukleus kutu. Apabila butil de bunga matang, punti de bunga akan pecah dan butil de bunga dibebaskan. Baiklah murid-murid, sekarang kita jalankan satu aktiviti berkaitan dengan pembentukan gamet jantan tadi. Murid-murid diberikan sedikit masa untuk tengok silang kata yang disediakan. Jom kita mula, murid-murid. Soalan yang pertama. Apakah jenis gamet bagi de bunga? Ya, betul, murid-murid. Gamet jantan. Kata kunci untuk silang kata kedua pula ialah, di manakah butil de bunga dihasilkan? Perkataan ini bermula dengan huruf A. Enter. Betul, bagus murid-murid. Mari kita bincang untuk silang kata yang ketiga. Murid-murid dikehendaki menyambung ayat berikut. Sel induk de bunga adalah bersifat. Terdapat perkataan I dalam huruf keduanya. Bagus murid-murid, sel induk de bunga adalah bersifat diploid. Soalan yang keempat pula, apakah proses yang dijalankan oleh sel induk tadi untuk membentuk tetrad? Huruf yang telah wujud di dalam petak adalah E di petak kedua dan I di dalam petak yang keenam. Bagus murid-murid, meiosis. Sel induk menjalankan meiosis untuk membentuk tetrad yang haploid.
untuk soalan yang terakhir. Nukleus debunga menjalankan mitosis untuk membentuk nukleus penjana dan nukleus? Ya, betul. Murid-murid, namanya nukleus tube. Tahniah murid-murid kerana dapat menjawab dengan bagus pada hari ini. Tadi, kita belajar berkaitan dengan gamet jantan. Bagaimana pula dengan gamet betina? Sekarang, murid-murid, kita akan mempelajari perkembangan pundi embrio. Gambar menunjukkan satu ovari tumbuhan. Tisu pada couple mengalami mitosis untuk membentuk satu tonjolan yang berbentuk kun, iaitu nucellus. Nucellus ini terdiri daripada tisu parenkima. Apabila nucellus berkembang dan membesar, nucellus akan dikelilingi oleh dua lapisan sel yang disebut integument. Ovule ialah struktur bunga yang menghasilkan telur ataupun gamet betina. Salah satu sel daripada nucellus tersebut ialah sel induk megaspora atau sel induk pundi embrio, placenta, yang murid-murid nampak di dalam gambar rajah ini adalah berfungsi untuk menempelkan ovule-ovule pada ovari dan membekalkan nutrien. Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang berlaku pada sel megaspora tersebut di dalam video seterusnya. Sel megaspora yang bersifat diploid akan membesar dan membahagi secara meiosis untuk menghasilkan 4 sel yang haploid. 3 daripada sel ini akan merosot. Sel yang tertinggal membentuk nukleus megaspora. Nukleus tersebut akan membesar dan nukleusnya membahagi secara mitosis untuk kali pertama menghasilkan 2 nukleus. Kedua-dua nukleus terhasil akan mengalami mitosis untuk kali kedua dan ini menghasilkan 4 nukleus. 4 nukleus tadi pula akan menjalankan mitosis untuk kali ketiga. Proses mitosis kali ketiga ini akan menghasilkan 8 nukleus. Antara 8 nukleus dalam pundi embrio, 3 nukleus akan bergerak ke satu hujung pundi embrio. Sel ini dikenali sel antipodal. 3 lagi akan bergerak ke hujung pundi embrio yang berdekatan dengan mikropal. 2 sel akan membentuk sel sinergik, manakala 1 sel akan membentuk sel telur. 2 nukleus pula tertinggal di tengah-tengah pundi embrio. Nukleus ini dikenali sebagai nukleus kutub. Apakah yang akan berlaku apabila debunga menjadi matang? Apabila debunga menjadi matang, dinding anter akan mengering, mengecut dan merekah di sisinya. Perekahan ini akan membebaskan debunga yang akan dipindahkan ke stigma. Proses ini dikenali sebagai pendebungaan. Pendebungaan ini akan dibantu oleh ejen pendebungaan seperti angin, serangga
atau haiwan. Masih murid-murid ingat debunga yang matang mengandungi dua jenis nukleus, iaitu tepat sekali murid-murid, nukleus penjana dan nukleus tube. Debunga yang telah dipindahkan ke stigma akan mengalami pencambahan. Rembesan bergula pada permukaan stigma merangsang debunga untuk bercambah dan mengeluarkan satu salur yang disebut tiub debu. Tiub debunga akan bertumbuh ke arah ovule melalui stil. Murid-murid perhatikan, dalam rajah ini, nukleus manakah yang mendahului semasa tiub debunga memanjang? Ya, betul murid-murid, nukleus tiub berada di hujung tiub debunga akan mendahului nukleus penjana. Semasa pergerakan nukleus-nukleus itu dalam tiub debunga, nukleus penjana akan membahagi secara mitosis untuk membentuk dua nukleus atau gamet jantan yang bersifat haploid. Apakah yang berlaku setelah tiub debunga sampai di stil? Kedua-dua gamet jantan tersebut memasuki ovule melalui micropyle. Salah satu daripada dua gamet jantan bercantum dengan sel telur untuk menghasilkan zigot diploid, iaitu persenyawaan pertama. Gamet jantan yang satu lagi akan bercantum dengan dua nukleus kutub untuk membentuk nukleus endosperma yang triploid, iaitu persenyawaan kedua. Mari kita mengkonsepsikan persenyawaan ganda dua yang berlaku dalam tumbuhan. Proses persenyawaan yang berlaku dua kali, iaitu gamet jantan yang haploid bercantum dengan sel telur yang haploid untuk menghasilkan satu zigot diploid, manakala satu lagi gamet jantan yang haploid akan bercantum dengan dua nukleus kutub yang bersifat haploid untuk membentuk nukleus endosperma triploid. Kenali sebagai persenyawaan ganda dua. Baiklah murid-murid, sekarang tiba masanya untuk satu aktiviti yang ringkas dan santai untuk mengukuhkan pemahaman kita. Kita akan bermain satu permainan untuk meneka perkataan. Cikgu akan memberikan gambar dan petak yang menunjukkan bilangan huruf dalam perkataan tersebut untuk murid-murid meneka perkataan tersebut. Murid-murid, jangan risau. Pada masa yang sama, cikgu akan memberikan petunjuk untuk membantu murid-murid semasa meneka perkataan tersebut. Adakah anda telah bersedia? Jom kita bermain bersama-sama sekarang. Perkataan yang pertama mempunyai 7 huruf. Petunjuk dalam gambar menunjukkan satu sel induk megaspora. Perkataan ini menerangkan sifat bagi sel induk megaspora ini. Murid-murid dapat menyatakan perkataan tersebut? Bagus murid-murid, diploid. Sel megaspora adalah bersifat diploid. Perkataan kedua mempunyai 7 huruf juga. Petunjuk dalam gambar ini menunjukkan satu sel induk megaspora. Perkataan ini menerangkan proses yang dijalankan oleh
sel induk megaspora ini. Murid-murid dapat menyatakan perkataan tersebut? Bagus, murid-murid. Meiosis. Perkataan yang ketiga, turut mempunyai 7 huruf. Jom kita tengok bersama-sama gambar ini. Murid-murid, nukleus ini menjalankan mitosis untuk membentuk 2 gamet jantan. Apakah nama nukleus tersebut? Bagus, murid-murid. Penjana. Soalan yang keempat, terdapat 2 perkataan di sini. Perkataan yang pertama mempunyai 8 huruf, manakala 4 huruf untuk perkataan yang kedua. Sekarang, jom kita tengok bersama-sama gambar ini. De bunga yang matang sampai pada stigma. Ini menyebabkan stigma akan merembeskan. Ya, betul murid-murid, rembesan gula. Soalan yang kelima, terdapat 2 perkataan di sini. Perkataan pertama mempunyai 5 huruf, manakala 7 huruf untuk perkataan yang kedua. Petunjuk menunjukkan 1 gamet jantan dan 1 sel telur akan menghasilkan. Bagus, murid-murid. Zygote diploid. Tahniah, murid-murid, cikgu. Bangga dengan anda semua pada hari ini. Sekarang, jom kita belajar berkaitan dengan pembentukan buah dan biji benih. Masih murid-murid ingat, persenyawaan ganda 2 menghasilkan zigot dan nukleus triploid. Nukleus triploid tersebut akan menjalankan mitosis untuk menghasilkan tisu endosperma yang menjadi makanan simpanan. Manakala, zigot yang terhasil tadi akan menjalankan mitosis untuk menghasilkan 2 sel. Sel yang besar akan berkembang menjadi suspensor. Suspensor akan menamatkan embrio pada dinding embrio. Sel yang satu lagi akan berkembang menjadi embrio. Oleh itu, ovari di dalam struktur bunga akan berkembang menjadi buah. Ovule pula akan berkembang menjadi biji benih. Sekarang, murid-murid, cikgu ada 2 soalan kebat untuk menguji murid-murid. Soalan yang pertama, rajah ini menunjukkan 1 bunga mangga. Soalannya berbunyi, 1 bunga mangga mempunyai berapa ovule? Ya, betul murid-murid. 1 bunga mangga hanya mempunyai 1 ovule sahaja. Soalan yang kedua pula, bunga
durian? Pula mempunyai berapa ovul? Jawapannya ialah banyak. Ini adalah kerana buah durian mempunyai banyak biji benih. Kesimpulannya, satu biji benih terbentuk daripada satu ovul. Sekiranya buah tersebut mempunyai banyak biji benih, maka banyaklah ovul di dalam bunganya. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, jom kita menjawab beberapa soalan bersama-sama. Soalan yang pertama, rajah menunjukkan keratan membujur bagi sekuntum bunga. Antara bahagian A, B, C dan D, di manakah perkembangan demunga berlaku? Betul murid-murid, jawapannya ialah A, iaitu anther. Kalau cikgu tanya, apakah itu B? Ya betul, B ialah ovary. C pula ialah stigma dan D adalah ovum. Mari kita mencuba soalan yang kedua. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat perkembangan pundi embrio dalam ovul tumbuhan berbunga. Sel induk pundi embrio akan menjalankan proses P untuk membentuk 4 sel megaspora. Apakah proses P? Meiosis. Tepat sekali murid-murid. Rajah ini pula menunjukkan keratan lentas sebahagian ovum sejurus sebelum persenyawaan berlaku. Apakah X? Ya betul murid-murid, sel sinergi. Apakah sel yang berada di atas ini? Sel antipodal. Manakala yang berada di tengah-tengah ovul adalah nukleus kutub. Soalan seterusnya, rajah menunjukkan satu struktur ovul. Antara bahagian A, B, C dan D, yang manakah akan bergabung dengan X untuk membentuk nukleus triploid? Ya betul murid-murid, jawapannya ialah C. Tahniah semua kerana dapat menjawab dengan baik sekali pada hari ini. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih murid-murid di atas tumpuan dan perhatian yang diberikan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk membuat ulang kaji semasa berada di rumah. Jaga diri dan semoga kita berjumpa lagi.